who came from other country to Indonesia can only bring 1 liter. One liter. Hi, Sawirat. Yeah. Masih di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, petugas bea dan cukai meminta penumpang dari Hong Kong untuk membuka koper yang dibawanya. Dari pemeriksaan X-ray, petugas mencurigai adanya barang bawaan yang melebihi ketentuan bea cukai di Indonesia. Bawa 4 bungkus rokok. Sebenarnya kan full itu cuma 1,200 batang. Jadi dia kelebihan 2, makanya 2 kita musnahin. Okay. Kalau rokok itu nggak bisa dibawa, nggak bisa dibayar pajak, hanya diminta musnahin. Petugas meminta warga asing yang baru tiba di Indonesia membuka koper yang dibawanya. Can I share luggage? Yang hitam, bro. Yang belakang. How many person? Both of you? Yeah. Just two? Where the others? Where is the others? Where is your friend? Only two? Two person, okay? Open. Saat diperiksa, petugas menemukan botol minuman keras yang disimpan bersama barang bawaan lainnya. It's them. 100 liter, okay? 1 liter, okay? In Indonesian rules, everyone who came from other country to Indonesia can only bring 1 liter. 1 liter. Hi, Sawirat. Okay. Listen to me. Listen. Okay. Listen to me. One person can only bring 1 liter. Okay. I will destroy this one. Setelah diberi penjelasan, warga asing ini pun mengerti dan merelakan kelebihan minuman yang dibawanya dimusnahkan oleh petugas. 1 liter, 1 liter. Oke, alas. Thank you. Sementara itu, di Bandara Soekarno-Hatta, petugas menemukan barang larangan terbatas yang dibawa oleh penumpang dari Hong Kong. Di saat bawaan penumpang tersebut melewati mesin X-ray, petugas meminta penumpang ini untuk membuka dus barang bawaannya. Open this one. All of them. Also. This one. Apa? Di tengah pemeriksaan, petugas menemukan benda berbahan dasar plastik dan batu di dalam tumpukan barang. Dalam pemeriksaan ini, kendala bahasa menjadi masalah. Kedua penumpang tersebut tidak bisa berbicara bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kemudian, salah satu penumpang menelepon rekannya yang ada di Indonesia. Halo, Bapak. Ini temannya bawa minum juga nih, Bapak. Ada botolnya, ada 4. Ini besi-besi juga banyak ini.
Kita iya, kita gini aja. Ini kawannya kita bawa ke office kita aja ya, Bapak ya, biar dia nanti suruh bayar pajak aja, dihitung di dalam. Barang ini campuran semua nih. Dia bilang sih ada tadi batu-batu, mana tadi batunya ya? Udah dimasukkan dia ya. Batunya katanya dari plastik gitu yang dia bilang. Tapi kan kita juga mesin sih memang kayaknya memang terbuat dari plastik, cuman ini yang lainnya karena di invoice tadi itu bahasa Cina, kita kan enggak bisa nentuin tuh. Kita paling serahin sama PDTT kan, biar nanti PDTT yang menentukan berapa harganya. Nanti biar mereka yang memutuskan dikenakan pajaknya berapa. Petugas kemudian melakukan pengecekan nilai barang yang dibawa oleh penumpang tersebut berdasarkan bukti pembayaran yang dibawanya. Dari pemeriksaan ini, petugas dapat mengetahui jumlah nilai pajak yang akan dikenakan. Bayarnya Rp997.000. Setelah penumpang tersebut berbicara dengan rekannya dalam percakapan telepon, warga Hong Kong ini akhirnya mengerti dan menerima aturan yang dikenakan kepada dirinya. Kalau dirupiahkan dari 233 itu sekitar 3 jutaan. Dan 3 juta itu baru kita tetapkan dia masuk PPN dan PPH-nya. Dia masuknya sebesar 5% atas barang jarum, dan PPN-nya 10% dan PPH-nya 15%. Ya. Hey. 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 H